Ya, pada hari ini yang insya Allah kita akan membahas daripada manakibnya Fudail ibn Iyad, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang begitu masyhur, kalamnya begitu penuh dengan hikmah. Akan tetapi masya Allah, seseorang yang dulunya ahli maksiat, dulunya adalah ahli maksiat, dan beberapa kali manakib yang sudah kita baca, beberapa orang yang menjadi seorang ulama besar asal muasalnya adalah orang yang ahli maksiat, dan ahli maksiatnya itu enggak tanggung-tanggung, bosnya pula sekaligus. Tapi subhanallah, Allah yang segala maha mengubah hati dan segala mengubah keadaan, yang membolak-balikkan hati, mughallibal qulub. Oleh sebab itu, pelajaran bagi kita semua, jangan pernah memandang hina kepada ahli maasi. Jangan sekali-kali pernah memandang kepada orang yang maksiat itu dengan pandangan hina, karena kita enggak tahu ujungnya kita dan ujungnya orang yang kita anggap pandang hina tersebut. Bisa jadi sekarang kita memandang hina, ketika dia mati-mati dalam keadaan husnul khatimah, kita yang memandang hina kepada orang lain, bisa jadi kita pula yang mati dalam keadaan su'ul khatimah wal a'yadu billah. Di sini dikatakan oleh al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam syairnya, wa Abu Ali wa Abi Ishaqihim wa Wuhaib wa Raddil Latifil Munazza'i. Abu Ali, Abu Ali yang dimaksud di sini oleh Imam Al-Haddad adalah Al-Huwal Fudail ibn Iyad, yaitu Al-Imam Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud ibn Bishr At-Tamimi Al-Yarba'u Al-Yarbu'i Al-Khurasani min Nahiyati Muru. Jadi nama beliau Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud ibn Bishr At-Tamimi, bangsanya At-Tamimi Al-Yarbu'i, apa ini nama kota mungkin, Al-Khurasani. Khurasani ini Khurasan, Khurasan itu di Persia. Minnya Hiyati Muru, di hujung daerah kota yang bernama Muru. Wagila innahu wulida bisamargan, ada pendapat yang mengatakan beliau ini dilahirkan di Samargandi. Di Samargandi itu di daerah Tantan itu ya, kalau tidak salah Samargandi itu daerah Tantan itu. Wa nasha'a bi Abyud, dan beliau besar di kota namanya Abyud. Kutibal hadis bil Kufah, katabal hadis bil Kufah, dan beliau menulis hadis-hadis, beliau ini termasuk perawi hadis, di kota Kufah, Kufah di Irak. Thumma tahawwal ila Makkah, dan ketika itu beliau pindah ke kota Makkah. Fastautanaha ila an tuwfiya biha fil Muharram sanah 87 wa 100. Dan beliau tinggal di kota Mekah sampai wafat di bulan Muharram di tahun 187 Hijriah. 187 Hijriah berarti setelah Imam Syafi'i. Ya. Enggak. Wafatnya sebelum Imam Syafi'i. Ya, na'am. Sebelum Imam Syafi'i wafat. Tapi ngedapatin masanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dapatin beliau. Imam Syafi'i itu 204. Naam. Ya, berarti 150. Imam Syafi'i berapa? 150, ini 178, 187. 37 tahun hidupnya Imam Syafi'i dapat beliau. Tamam. Sami'al hadis min jamaah. Beliau banyak mengambil hadis daripada beberapa ulama. Di antaranya adalah Sulaiman At-Taimi, wa Hamid Tawil, wa Yahya Al-Ansari, wa Ja'far Sadiq. Nah, ini termasuk muridnya Imam Ja'far Sadiq juga. Wa Atha ibn Sa'ib, wa Mujalid ibn Sa'id, wa Sufyan Ats-Tsauri. Itu adalah orang-orang yang Fudail bin Iyad mengambil hadis, mendengarkan hadis, mengambil riwayat hadis daripada mereka. Wa rawa anhu khalaik, dan yang mengambil riwayat daripada Fudail bin Iyad juga banyak. Di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, wa Ibn Uyainah, wa Yahya Al-Qattan, wa Abdullah ibn Al-Mubarak. Imam Syafi'i, betul berarti Imam Syafi'i berarti berguru mengambil sanad dengan Fudail bin Iyad. Wal Humaidi, wal Qan'abi, wal Qa'nabi, wa ajma'u ala tawthiqihi, dan para ulama di zaman itu mereka sepakat bahwasanya Imam Fudail bin Iyad ini adalah orang yang wasik, orang yang bisa dipercaya, bisa dipegang. Artinya ucapannya itu bisa dipegang. Wal ihtijaju bih, dan hujah-hujahnya juga bisa dipakai. Wa salahuhu wa zuhduhu wa wara'uhu, dan terkenal dengan solehnya,
zuhudnya dan waraknya, Fudail bin Iyad. Qala Ishaq ibn Ibrahim, Ishaq ibn Ibrahim mengatakan, ma ra'aitu ahadan akhwaf ala nafsihi wa arja linnas minal Fudail. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat ada seorang yang lebih merasa khawatir akan dirinya sendiri. Artinya merasa khawatir bahwasanya dirinya itu gak tahu selamat atau tidak, masuk neraka atau surga. Wa arja linnas minal Fudail. Dan aku tidak pernah melihat ada orang yang betul-betul merasa perhatian kepada orang lain melebihi Fudail ibn Iyad. Wa kana syadidul haibah lil hadis. Begitu juga dikatakan beliau ini kalau sudah baca kitab hadis itu wibawanya akan memancar, betul-betul memancar ketika sudah menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yathqul alaihi alhadis jiddan. Dan juga dikatakan beliau ini adalah orang yang sangat menitik beratkan kepada ilmu-ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu anhu, di antara ucapan beliau atau di antara nasihat beliau adalah, man arafa an-nas istirah. Barang siapa yang sudah kenal kepada manusia, hakikatnya manusia, maka dia akan merasa tenang. Maksudnya apa? Di sini dikatakan qala ba'duhum ya'ni annahum la yadurruna wa la yanfa'un. Maksudnya adalah merasa tenang bahwasanya kalau dia sudah mengenal manusia itu tidak bisa memberikan mudharat dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, maka dia akan merasa tenang. Artinya dia enggak akan butuh sama orang. Artinya dia tidak akan berharap dengan harapan berlebihan kepada orang lain, karena dia juga merasa meyakini bahwasanya manfaat dan mudharat itu bukan datang daripada manusia, akan tetapi mutlak datangnya daripada Allah. Jadi enggak perlu, enggak, tenang saja kalau orang sudah kenal bahwasanya hakikat manusia itu siapa, maka dia akan merasa tenang. Wa qala rahimahullah, beliau juga pernah mengatakan, ma adraka man adraka inda nabika shalah wala siyam. Kata beliau, tidak kami dapati orang-orang yang menjadi orang-orang mulia, orang-orang soleh, dengan mereka itu banyak solat ataupun banyak puasa. Artinya orang soleh itu, yang mungkin sering kita sebutkan siapa para salafun salihin itu, mereka menjadi orang soleh itu bukan dengan banyaknya solat atau banyaknya puasa mereka, akan tetapi walakin bisakha'il anfus, akan tetapi dengan kedermawanan yang dimiliki pada diri mereka, wassalamati sudur, dan juga dengan sebersihnya hati mereka, sucinya hati mereka, wan nasah lil ummah, dan juga mereka itu menjadi orang-orang mulia, orang-orang soleh, karena mereka menitik beratkan untuk memberi nasihat kepada umat. Namun di sini dikatakan qala syekhuna an-nazim al-imam Abdullah al-Haddad, beliau mengatakan yakni ma'a kathrati shalah wa shiyam, bukan berarti dengan hati yang selamat terus enggak salat enggak puasa, enggak juga mereka enggak terkenal karena banyak salat dan puasanya, bukan artinya mereka enggak banyak salat. Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi itu salat di dukan, di tokonya saja sebelum buka toko 300 rakaat. Nah, tapi bukan dengan itu beliau terkenal. Beliau ini, mereka-mereka ini orang-orang soleh, salafun salihin itu terkenalnya bukan dengan banyak salat atau banyak puasa, namun lebih terkenal dikarenakan hati mereka yang suci, yang bersih. Tidak punya sifat dengki, tidak punya sifat dendam kepada orang lain. Wa qala al-Fudail, Fudail bin Iyad juga lagi mengatakan, tarkul amal bisababin niyas, bisababin nas riya, wal amal bisababihim syirik, wal ikhlas ayyu'afikallahu minhuma. Meninggalkan amal, kata Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Jadi enggak beramal karena takut dilihat manusia, itu adalah riya, kata beliau. Wal amal bisababihim syirik. Adapun beramal karena manusia itu seperti orang syirik. Artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas, akan tetapi orang yang ikhlas, siapa yang mereka? Ayyu'afikallahu minhuma, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keduanya. Artinya tidak beramal dan tidak meninggalkan amal karena manusia. Wa qala rahimahullah, Fudail bin Iyad juga pernah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan aktsara hammuhu wa ghammuhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seorang hamba, maka Allah akan banyak memberikan kegundahan kepada hatinya. Wa idza abghadallahu 'abdan wasi'a 'alaihi dunyah.
Apabila Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka, membentangkan seluas-luasnya kemudahan dunia untuknya. Jadi jangan macam-macam, jangan merasa tenang kali kalau kita merasa dunia kita kok gampang semua. Qala Ibn al-Mubarak, Abdullah Ibn al-Mubarak juga pernah mengatakan, "Idza matal fudhil irtafa'ul huzn." Ketika mati, ketika wafat itu Fudhil bin Iyad, semua orang merasa sedih atas meninggalnya Fudhil bin Iyad. Wa qala al-Fudhil, "Law anna ad-dunya bihadha firha uridan 'alayya ala an la usii au hasib 'alayha la kuntu aqdaruha kama taqaddar ahadukum al-jifa idza marra bi an tusiba thawba." Dikatakan oleh Fudhil bin Iyad lagi, "Kalaulah dunia seisinya ini ditawarkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak aku anggap dunia tersebut melainkan sesuatu hal yang menjijikkan, sebagaimana jijiknya kalian terhadap bangkai yang kalau kalian berjalan dengan satu jalan, kalian akan menghindar daripada bangkai tersebut. Jangan sampai baju kalian terkena dengan bangkai tersebut, karena jijiknya kita sama bangkai tersebut. Sifat jijiknya Fudhil bin Iyad dengan dunia semisal itu." Tamam. Wa qala Abu Ali Ar-Razi, berkatakan, "Sahibtul Fudail 30 sanah ma ra'aitu dhahikan wala mubtasiman illa yawmi mata waladu Ali." Ini dikatakan Abu Ali Ar-Razi, temannya Fudhil bin Iyad, sahabatnya Fudhil bin Iyad. Beliau mengatakan, "Aku ini bersahabat dengan Fudhil bin Iyad itu 30 tahun. Tidak pernah aku melihat dia sekalipun menangis tertawa, dia tidak pernah melihat tertawa, wala aku melihat dia tersenyum kecuali satu kali." Kapan? Ketika anaknya Ali itu mati, Ali bin Fudhil. Ali bin Fudhil nanti mungkin ada juga manakibnya kita baca, seorang solihin juga luar biasa. Tapi dia meninggal ketika abahnya belum meninggal, masih hidup. Jadi kata Abu Razi tadi, Abu Ali tadi, "Gak pernah aku lihat, 30 tahun aku berkawan dengan Fudhil ini, gak pernah aku lihat Fudhil ini tertawa dan juga tersenyum kecuali sekali." Kapan? Ketika anaknya meninggal. Lalu dia tanya, "Fagultu lahu fi dhalik, kenapa kok pas pula anak meninggal pula engkau ketawa?" "Fagala innallaha ahabbu amran fa ahabbtu dhalikal amr." Allah itu mengambil anakku, mencabut nyawa anakku karena Allah sayang dengan anakku, suka dengan anakku, maka aku pun suka senang dengan senangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Fudhil, Fudhil juga pernah mengatakan, "Inni la'asillah fa'arif dhalika fil khuluki himari wa khadimi." Dikatakan, "Sesungguhnya demi Allah, aku tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa, kalaupun aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan segera tahu dengan perbuatan himarku, keledaiku dan khadami, dan pembantuku, khadimi." Artinya, kalau aku bermaksiat, aku akan langsung tahu. Di saat itu keledaiku dan pembantuku, khadamku itu, dia pasti enggak akan taat atau dia berbuat macam-macam di belakang aku. Oleh sebab itu dikatakan, termasuk juga nasihat yang pernah siapa kita baca, di antara hukum kalau kita mengetahui istri kita itu membuat satu hal yang tidak kita ridhoi, itu karena mungkin salahnya kita kepada Allah. Ada kesalahan kita sama Allah sehingga dibalas oleh Allah, hati kita dibuat gundah gulana dengan istri kita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Lalu dikatakan, wa qala, beliau juga mengatakan, "Man jalasa ila sahibi bid'ah lam yu'til hikmah." Barang siapa yang duduk dengan sahib bid'ah, orang-orang yang suka buat bid'ah, maka dia tidak akan mendapatkan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa kali katakan, bid'ah yang dimaksud oleh salafun salihin enggak dianggap seperti bid'ah orang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang semua yang dibuat bid'ah, tapi bid'ahnya dulu, kalau kita sering membaca Fudhil bin Iyad, Abdullah bin al-Mubarak, Abdullah bin Abbas, mereka itu melarang untuk kita duduk dengan ahli bid'ah. Bukan bid'ah orang yang hadir maulid, tahlil, bukan. Namun bid'ah dari segi akidah. Ini yang bahaya. Kalau bid'ah dari segi furu', enggak masalah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu pernah menegaskan ketika menceritakan dulu Bani Israel, Rahbah, bukan Bani Israel, pendeta, Rahib, pendeta-pendeta zaman dahulu, zaman Bani Israel, itu dulu pernah mereka berbuat suatu kebaikan, suatu amal disebut oleh Allah, ibtada'a, yang mereka membuat suatu perkara yang baru, bid'ah.
mereka membuat, tetapi mereka buatnya itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah Allah wajibkan kepada mereka. Ketika mereka sudah berbuat satu kebaikan baru, lalu yang bukan Allah wajibkan, lama kelamaan mereka tinggalkan kebaikan itu dan Allah tegur mereka, kenapa kalian tinggalkan kebaikan yang sudah kalian buat? Ini juga menjadi dalil bahwasanya bid'ah itu, sesuatu yang dibuat, sesuatu yang baru itu, artinya dilihat dulu ukurannya secara umum. Kalau ukurannya secara umum gak keluar daripada syariat Nabi, gak keluar daripada Al-Quran, maka itu adalah suatu perkara yang boleh. Makanya ulama mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sayi'ah, yang buruk. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Para rahib, pendeta-pendeta, yang mana mereka telah membuat sesuatu perkara yang baik untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, namun Allah tidak pernah mewajibkan itu kepada mereka. Artinya mereka buat-buat, namun setelah itu ditinggalkan oleh mereka karena mereka tidak istiqomah, mereka tinggalkan, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya kenapa tidak kalian buat lagi, tidak kalian teruskan itu perkara yang baik. Artinya itu adalah suatu perkara yang boleh. Waqala lam yatazayyana an-nas bi syai'in afdal min as-siddiq wa talab al-halal. Dikatakan oleh beliau, tidak ada yang lebih indah kepada satu orang manusia yang lebih afdal dibandingkan ketika dia mempunyai sifat yang jujur dan juga dia senantiasa mencari rezekinya itu daripada rezeki yang halal. Wa su'ila radhiyallahu anhu 'anit tawadhu. Beliau pernah ditanya, Fudail bin Iyad pernah ditanya tentang apa itu tawadhu. Beliau mengatakan takhdha' lil haqq. Tawadhu itu engkau merasa tunduk dengan kebenaran, watan qad lahu, dan engkau memegang teguh kebenaran tersebut, wataqabbalal haq min kulli min tasma'uhu minhu, dan engkau menerima kebenaran daripada siapapun yang engkau dengar kebenaran tersebut. Wa qala fi qawlihi ta'ala, beliau juga pernah memberikan tafsir atas ayat suci Allah dalam Al-Quran, inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin, bahwasanya ada pada Al-Quran ini labalaghan, peringatan kepada orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad, maksudnya adalah orang-orang yang menyembah 'abidin, yang disebut oleh Allah adalah alladzina yuhafidzuna 'ala shalawatil khams, mereka orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Wa kana yaqul ja'ala asyarr kulluhu fi baitin wahid wa ja'ala miftahuhu raghbah fid dunya. Beliau pernah mengatakan semua keburukan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu rumah. Di dalam satu rumah. Wa ja'ala miftahuhu ar-raghbah minad dunya. Dan Allah jadikan kuncinya, kunci rumah ini sudah penuh dengan keburukan, Allah jadikan kuncinya itu adalah condongnya hati seseorang dengan dunia. Wa ja'alal khair kulluhu fi baitin, dan dijadikan oleh Allah semua kebaikan juga dalam satu rumah, dan dijadikan oleh Allah kunci daripada pintu kebaikan itu az-zuhud minad dunya. Zuhud dengan dunia. Wa thalatha yughsinal qalb. Ada tiga perkara kata beliau yang dapat mengeraskan hati seseorang. Yang pertama kathratul akal, banyak makan. Yang kedua kathratun nom, banyak tidur. Yang ketiga wa kathratul kalam, banyak berbicara, banyak ngomong. Tiga-tiganya ada sama kita. Wa khairul amal akhfah. Beliau juga dalam nasihat beliau pernah mengatakan, amal yang paling afdal itu adalah amal yang disembunyikan. Artinya yang ditutup-tutupi, bukan di obral-obral bahwasanya aku beramal ini, aku beramal itu. Apalagi zaman sekarang selfie dulu. Lagi mau tahajud nih. Amna'uhu minasyaitan. Orang yang menutupi amalnya itu dikatakan oleh beliau akan melarang atau menjauhkan daripada godaan dirinya daripada syaitan. Ab'adahu minarriya. Orang yang biasa menutupi amalnya, tidak menceritakan amalnya, maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat riya. Wa min syukrin ni'mah ayyahduts biha. Dikatakan oleh beliau, di antara rasa syukur kita kehadap nikmat yang Allah berikan dengan kita ceritakan nikmat tersebut kepada orang lain. Jadi nikmat itu boleh untuk diceritakan, khususnya nikmat-nikmat yang mungkin kita rasa kayak bagi kita itu luar biasa.
Artinya mungkin tiba-tiba ada orang ngasih kita uang banyak tanpa dia sadari. Kita ceritakan sama orang. Namun dianjurkan ketika kita menceritakan nikmat yang Allah berikan, kita disunnahkan untuk kita membaca atau kita mengatakan terlebih dahulu at-tahadduts bin nikmah. Aku ini menyampaikan ini tahadduts bin nikmah karena aku bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Fa amma bi ni'mati rabbika hadits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad, hadits, ceritakan. Kabarkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tujuannya apa? Untuk menjadi motivasi bagi yang mendengar. Bukan jadi diri sombong. Ah, tengok aku dikasih ini sama Allah, kau enggak dikasih. Ha, kau ahli maksiat, aku ahli taat lah. Tetapi untuk jadi motivasi. Kita ceritakan, ada orang ngasih begini, 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 aku dapat nikmat, ceritakan. Supaya juga jadi motivasi bagi dia agar mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita sama orang yang susah aja. Cerita yang enak-enak. Ini kalau jumpa sama orang, gak ada duit. Orang pun malas jumpa. Perlu dikasih mic juga satu nih kali. Aballah ila ayyaja'ala arzaqal muttaqin ma haitsu la yahtasibun. Karena Allah Subhanahu wa taala senang kalau ada orang yang diberikan rezeki, khususnya orang-orang yang bertakwa, yang mana datang rezekinya itu daripada yang tidak dia sangka-sangka. La amal liman la niyatalah, kata beliau, tidak ada amal bagi orang yang tidak berniat. Wala ajar liman la khasyatalah, tidak ada pahala ganjaran bagi orang-orang yang beramal namun tanpa ada landasan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan tuba liman istahwasya minan nas, beruntung bagi orang-orang yang mengasingkan dirinya daripada manusia. Wa unsu bi rabbih, dan dia merasa dengan Tuhan, merasa senang berduaan dengan Tuhannya. Wa baqa ala khati'atih, dan beruntung bagi orang-orang yang suka atau mudah menangis atas kesalahannya. Wa aslu zuhud ar-ridha anillahi ta'ala, asalnya zuhud, asal usul zuhud itu adalah kita merasa ridha atas apapun yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ashtahi maradan bila uwal, beliau pernah mengatakan aku ini pengen minta sama Allah kalau aku itu diberikan sakit yang enggak ada penghujungnya, sampai mati aku sakit terus. Karena beliau sadar sakit yang diberikan oleh Allah kepadanya itu merupakan tebusan dosa bagi seorang hamba. Wa qala rahimahullahu taala, beliau juga pernah mengatakan man fahima ma'nal Quran istaghna an kitabatil hadits, barang siapa yang sudah faham betul dengan intisari atau makna-makna yang dalam di dalam Al-Quran, maka dia akan merasa cukup untuk menuliskan daripada kitab-kitab hadis. Wa kana yastazki 'ala dawam, dan beliau ini kerjanya itu juga menimba air. Tukang nimba air. Wa yunfik min dzalika 'ala nafsihi wa 'iyalihi. Beliau timba air dan beliau diberi upah oleh orang lain yang mendapatkan air daripada hasil beliau menimba air, dan beliau mengambil apa, memberikan nafkah kewajiban kepada beliau diri sendiri dan keluarganya daripada pekerjaan beliau tersebut. Wa kana yaqul man talaba akhan bila aib sara bila akh. Syuf. Barang siapa yang nyari kawan, barang siapa yang nyari sahabat yang enggak punya keburukan, yang enggak punya aib, maka dia enggak akan punya kawan selama-lamanya. Jadi kalau mau berkawan harus terima dengan aibnya kawan. Karena enggak ada manusia yang tidak punya aib. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa yang cari kawan enggak punya keburukan, enggak punya kekurangan, maka dia enggak akan mungkin dapat kawan selama-lamanya. Lalu dikatakan wala tawakh man idza ghadaba kadzaba alaih, dan jangan sekali-kali kalian berteman dengan orang yang kalau dia sedang marah dengan kamu, dengan kita, dia akan berbohong untuk kita. Jadi kalau lagi dia marah, dia akan berbohong dengan kita, maka orang-orang semisal itu jangan ditemani. Walau anna ahlil ilm zahadu fid dunya la khada'at lahum riqabal jababira. Dikatakan oleh beliau, kalaulah ahli ilmu, para ulama ini punya sifat zuhud atas dunia, maka akan tunduk semua penguasa zalim itu, penguasa-penguasa zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka akan tunduk semuanya kepada Allah asalkan ulama-nya itu punya sifat zuhud. Namun kenapa
penguasa zalim ini tidak ada merasa takut sedikit pun sama Allah, karena ulama-nya enggak ada yang takut. Justru malah kita dapati ulama-nya malah paling berani zaman sekarang. Ulama-nya berani, ya gimana penguasanya enggak berani? Mereka akan mengatakan, si fulan saja yang ulama yang dekat sama Allah, dia berbuat zalim, apalahlah kami seorang penguasa. Wa min alamati zuhdi ayyafrahu idza wasafu bil jahl 'indal umara wa nahwihim. Di antara tanda seseorang itu zuhud, tanda zuhudnya seseorang, artinya kalau kita merasa diri kita adalah orang yang zuhud, di antara tandanya adalah kita ini senang dan bangga kalau kita ini dibilang bodoh di depan para umara. Ada orang, ada pemimpin nih, ada gubernur, ada wali kota. Terus kita duduk bersama teman kita, ada teman kita bilang, ini orang bodoh pak, pejabat, ini orang-orang bodoh, orang gak ada manfaatnya. Dan kita senang dibilang kayak gitu. Udah pasti gak ada itu. Wasabab taubatuhu, dan dikatakan sebab taubatnya beliau radhiyallahu anhu, annahu aishik jariyah. Jadi dikatakan Fudhal bin Iyad ini dulu perampok kelas kakap. Sampai dikatakan Fudhal bin Iyad ini istilahnya kepala geng lah. Apa yang geng-geng yang kejam-kejam di dunia sekarang, itulah beliau tuh. Kepalanya beliau. Sampai dikatakan dulu ada geng-geng perampok itu kalau sudah ngelihat ada Fudhal bin Iyad di satu jalan, dia enggak akan berani ngerampok di jalan itu. Takut apa? Takut dimarahin sama Fudhal bin Iyad, kok ngambil jatah jalannya Fudhal bin Iyad. Oh, perampok kelas kakap. Sampai dikatakan kalau ngerampok rumah besar sekalipun enggak perlu untuk pakai bantuan, sendiri saja jadi. Dan kebiasaan Fudhal bin Iyad ini kalau ngerampok, belum ngerampok, artinya dia kalau ngerampok rumah yang dirampok itu pasti mati, dibunuh dulu. Nah, udah bunuh, jadi nggak ada pikir selamat ngambil barangnya sih. Orangnya dibunuh, udah selesai dibunuh baru dirampok. Penjahat kelas kakap. Akan tetapi kembali saya katakan, penjahat sekalipun kalau mati dalam keadaan husnul khotimah, semuanya di sisi Allah mulia. Dan anda tahu Fudhal bin Iyad ini udahlah ulamanya, gurunya ulama-ulama besar. Fudhal bin Iyad ini, khususnya kalau antum baca kitab-kitab yang berkaitan tazkiyatun nafs, tentang pembersihan hati, tentang akhlak, tentang adab, antum akan mendapatkan kalam-kalamnya Fudhal bin Iyad akan banyak di dalam kitab-kitab tersebut. Berubah, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan ada sebabnya beliau dapat hidayah. Dikatakan beliau ini aisyik jariyah. Beliau ini satu kali jatuh cinta sama seorang budak wanita. Fa bainama huwa yartaqil jadarat ilaiha, lalu ketika satu kali saking sudah jatuh cinta, dia manjat satu rumahnya budak tersebut. Ketika manjat rumah tersebut, dinampak ada suara budak itu sedang membaca ayat suci Al-Qur'an. Ayat yang dibaca oleh budak tersebut adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk dia bersifat khusyuk, tenang hatinya kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia mendengar bacaan si budak tadi, Allah kasih hidayah, lalu Allah mengatakan ya rabbi gad'an, ya Allah sekarang waktunya, faraja. Dan beliau senantiasa langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Di antara yang masyhur taubat dikarenakan bacaan Al-Qur'an adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika tabayyun mendengar adik wanitanya dan iparnya sudah masuk ke dalam agama Nabi Muhammad, ketika itu marah Umar bin Al-Khattab, dipukul adiknya, iparnya dipukul. Ketika dipukul mau disiksa, adiknya Sayyidina Umar membacakan ayat suci Al-Qur'an. Tersentak Sayyidina Umar dengan indahnya dan makna bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh adiknya, sehingga taubatlah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Fa'awahu layli ila kharbah fa'idha fiha rifgah qala ba'duhum nartahil wa qala qawman hatta nasbah. Lalu dikatakan ketika di malam itu sudah dia taubat, dia dapati ada gerombolan orang yang juga ingin mau maling, mau nyuri. Ketika itu dia mau gerombolan orang itu sedang mau nyuri, mau maling. Lalu ini Fudhal bin Iyad diajak untuk maling sama-sama. Karena maling-maling ini kalau ada Fudhal bin Iyad ikut aman semua. Ini pasti selamat kita malingnya ini.
Selamat kita nyurinya. Jadi dipanggil Fudhil bin Iyad, akhirnya ikut Fudhil bin Iyad ketika itu. Setelah itu mereka pergi sama-sama. Setelah pergi, Fudhil bin Iyad mengatakan, cukup, ini yang terakhir aku bersekongkol dengan kalian. Mulai saat ini jalan kalian ke sana, jalan aku di sini. Aku tidak akan lagi melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatab, dan dia taubat. Ini maling-maling karena melihat taubatnya Fudhil bin Iyad, mereka pun ikut taubat dengan Fudhil bin Iyad. Jadi sama kayak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani bedanya, kalau ini Fudhil bin Iyad yang pertama kali taubat adalah maling-maling. Syekh Abdul Qadir Jailani juga orang yang pertama kali taubat di tangan Syekh Abdul Qadir Jailani dan jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika itu masih kecil umurnya adalah para perampok. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika itu jalan mau nuntut ilmu, kata ibunya, "Nak, ini aku kasih uang 4 dirham. Aku pesan sama engkau wasiat, apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau dapati di depanmu atau masalah apapun, jangan sekali-kali engkau berkata dusta. Jujur. Apapun resikonya." Akhirnya jalan dia sama teman-temannya. Ketika jalan, umur saya Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil. Ketika jalan ditangkap sama perampok. Ditangkap sama perampok, Syekh Abdul Qadir Jailani ditangkap, dikatakan, "Hei, mana duitmu? Apa yang kau bawa?" Mengingat wasiat daripada umminya untuk tidak boleh berdusta, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ini di kantongku ada 4 dirham. Ambillah." Diperiksa, betul ada 4 dirham. Akhirnya si kepala perampoknya waktu itu heran. Ini anak kok jujur kali. Biasa kan orang ngakunya enggak ada uang. Kalau dirampok ya ngakunya enggak ada uang. Kok ini malah ngasih tahu, "Ini di kantongku ada uang 4 dirham. Ambil saja." Akhirnya tanya, "Kenapa engkau kok jujur kali? Bukankah kamu tahu kami ini akan merampokmu?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Aku ingat pesan umiku bahwasanya aku tidak boleh berdusta sekalipun apapun. Aku harus jaga kejujuranku kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya kata kepala perampoknya, dia katakan kepada semua anggota perampoknya itu, anggota malingnya itu, "Syuf, kalian lihat, ini anak kecil sudah dia enggak berani, dia punya sifat tidak berani untuk berdusta kepada Allah. Kita sudah tua, setiap hari kita mendolimi diri kita dengan kita bermaksiat dan kita membohongi Allah Subhanahu wa taala. Ambil, balikkan itu semua hasil rampokan kita, balikkan kepada semuanya." Lalu si kepala perampok ini datang kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, siapa nama engkau?" "Abdul Qadir. Kemanapun engkau pergi, kami akan ikut sama engkau." Nah, jadi belum, Syekh Abdul Qadir masih mau nuntut ilmu, masih kecil mau nuntut ilmu. Baru mau nuntut ilmu, udah punya murid setia. Muridnya perampok semua. Kata Fudhil bin Iyad, ketika beliau taubat, perampok yang pertama kali menjadi orang-orang yang taubat di tangan beliau. Fudhil bin Iyad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang manakibnya Ibrahim bin Adham. Namun pekan depan insyaAllah kita libur. Artinya bukan libur, hadrah basuhnya dipindahkan. Karena insyaAllah pekan depan itu ada tamu, Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas sudah datang. Dan insyaAllah kita hadrah basuhnya sama beliau. Kemungkinan tempatnya di Pondok Pesantren Al-Bushra di Krakatau. Insyaallah kita hadrah basaudan juga, tapi dengan Al-Habib Muhammad bin Saleh. Pembacaan manakibnya mungkin kita liburkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak-akhlaknya mereka kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan sifat-sifatnya mereka kepada kita, dijadikan sifatnya kita seperti mana sifatnya orang-orang saleh, sifat-sifatnya para alim ulama, sifat-sifatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.